the power of dreams. Kali ini aja, tolong Bu, kasih Alvin kesempatan buat bicara. Senang banget hari ini bisa sama-sama ngerayain akhir dari perjalanan Alvin. Semoga teman-teman dari Honda bisa terinspirasi untuk langsung ngajak makan orang-orang tersayangnya kayak Alvin dan jalan-jalan dia tuh naik Honda BRV. Thank you. Hari ini seru banget, kita nonton episode terakhir, terus juga nanti tadi ada banyak bagi-bagi hadiah, terus kayak ada polling juga, dan menarik ya, datanya tuh dari kemarin kita bikin 8 episode tuh baru tahu kalau semua orang tuh suka kepiting. Jadi dari semua restoran yang pilih tuh restorannya di Semarang dan kepitingnya Toroso. Itu menurut gua menarik, jadinya kayak gua pikir sukanya tuh di Solo, ternyata rating paling tinggi tuh di Nyotoroso. Halo, saya Cecil Christophia, saya produser dari Jiwa Manis The Series. Senang banget buat kesempatan yang diberikan oleh Honda Jakarta Center, oleh Ibu Astrid Rusli, oleh Bapak Hendra. Terima kasih untuk kerjasamanya yang sangat manis seperti judulnya Jiwa Manis. Benar-benar perjalanan yang kalau bisa dibilang sangat amat singkat ya ininya, persiapannya, cuma senang banget sih karena ini idenya juga dari Bu Astrid, dan kita gimana menjahit kolaborasi yang manis antara Honda
BRV dengan Nusantara Indonesia lewat Culinary. Jadi syutingnya pastinya pada gendut-gendut. Krunya sama para pemainnya juga pada gendut-gendut karena kan kalau take berkali-kali ya, jadi makan terus. Dan ya so far happy dengan resultnya. Semoga teman-teman Honda juga semua penonton happy dengan resultnya, dan hopefully there will be more collaborations with Honda Jakarta Center. Thank you. Ya, terima kasih untuk Honda Jakarta Center untuk acaranya, keren banget. Terus makasih juga buat pejabat-pejabat itu. Seru banget ya. Filmnya juga bagus banget. Filmnya bagus banget. MC-nya lucu banget. Terus. Menyesal di jauh-jauh sini. Banyak keren prize-nya. Halo, saya Nancy dari Honda Megatama Bekasi. Saya thanks a lot buat yang menyelenggarakan acara ini ya, untuk Honda Bimora, buat Pak Hendra, juga buat teman-teman dari Jiwa Manis. Acara ini bagus banget. Nggak cuma filmnya aja yang bagus, nggak cuma seriesnya, tapi juga mengangkat kuliner-kuliner Nusantara ya, yummy sekali. Terus yang kedua, saya juga bangga banget. Itu benar-benar keangkat banget bahwa memang benar-benar mobil yang bagus, supaya semua orang se-Nusantara itu tahu kalau BRV itu enak banget dibawa keluar kota. Terus terang saya sendiri juga pengguna BRV sih. Jadi thanks a lot untuk semua pihak yang sudah mengundang saya untuk ada di acara ini. Idenya Bu Astrid itu luar biasa loh. Bisa membuat film seperti ini, ya enggak? Yang saya tahu memang Bu Astrid itu suka kuliner, suka makanan. Dituangkan dalam acara seperti ini ya enggak? Jiwa Manis, yang mana sekalian promosi BRV, sekalian juga promosi kulineran Nusantara. Buat saya oke banget. Acaranya bagus. Jiwa Manis, kita nonton hari ini, kita nonton Jiwa Manis episode 8. Episode final, filmnya bagus sekali. Saya nonton dari pertama sampai terakhir hari ini. Filmnya bagus, acaranya sukses, sales-sales bersemangat, dan kita juga berhasil menjual 1.007 unit BRV dalam 1 bulan. Saya harap acara ini bisa membawa semangat terus, bawa sukses, dan terus supaya jualan kita semakin baik lagi. Terima kasih. BRV achieve goals.